Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detektif Koin. Di video kali ini saya akan membagikan lagi sebuah situs atau website penghasil uang terbaru, namanya itu TradeHawk. Jadi TradeHawk ini merupakan situs investasi ya teman-teman. Dan untuk cara kerjanya mungkin kalian sudah paham semuanya ya, bagaimana cara melakukan atau bermain di situs ini. Cukup kalian itu menginvestasikan dana di website ini, lalu satu hari kemudian maka dana kalian akan bertambah dengan sendirinya. Nah, bertambahnya berapa tergantung dari jumlah investasi yang kalian inginkan di sini teman-teman ya. Nah, oke, untuk tampilan webnya sendiri di sini keren banget ya, karena ada jamnya sesuai dengan jam di HP saya, jam 8 lewat 4. Jadi nanti kalau saya itu melakukan deposit atau pembelian plan atau investasi di situs ini jam 8, maka besoknya itu saya withdraw jam 8 pula teman-teman. Oke. Kemudian ini tampilan utamanya ya untuk investasinya sendiri. Yang pertama itu ada profit yang 6% per jamnya. Kemudian 18% per 13 jam dan ada juga 300% setelah 1 hari. Sampai yang tertinggi yaitu 6000% setelah 10 hari. Nah, itu macam-macam plannya. Kemudian untuk statistik dari websitenya sendiri, website ini masih berjalan 1 harian teman-teman. Ini ya yang sebelah kanan ini bisa kalian lihat, dan total user yang sudah bermain di situs ini ada 854 user yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, ini ya teman-teman ya, website ini startnya atau launchingnya itu pada tanggal 25 Januari 2021. Dan di sebelah kiri ini ada kalkulator profitnya ya. Jadi misalkan ya, kalian pilih plan atau plan yang 1 hari 300% profitnya. Dan misalkan kalian itu investasi minimal $10 misalkan ya, maka setelah 1 hari kemudian akan mendapatkan profit sebesar $30 totalnya ya. Jadi profit bersihnya itu $20. Nah, itu kalau plan yang 1 hari 300% ini teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk gambaran singkat dari website TradeHawk ini. Kemudian bagaimana untuk cara melakukan pendaftaran? Bagi yang belum tahu cara mendaftar, silakan klik link yang ada di deskripsi video, lalu lakukan pendaftaran dengan cara mengklik tombol register yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, yang ini. Kemudian untuk melakukan pendaftaran sendiri sangat gampang, tinggal memasukkan nama kalian di your full name ini, kemudian username kalian, buatlah username yang gampang diingat, masukkan email dan ketik ulang email di retype your email ini, buatlah password ya, define password ini, buatlah password, dan retype password ini masukkan password ulang. Kemudian pada menu secret question itu buatlah pertanyaan rahasia, misalkan siapa nama bapak kalian. Kemudian di secret answer ini jawabannya, jawaban dari pertanyaan kalian tadi, misalkan Naruto gitu ya, jawabannya ada di sini. Lalu jangan lupa ditekan tombol I agree with the terms and condition ini, lalu klik tombol register untuk menyelesaikan proses pendaftarannya. Selanjutnya, setelah berhasil melakukan pendaftaran, maka akan muncul notifikasi seperti ini, registration complete. Lalu silakan kalian untuk masuk ke dalam websitenya, lakukan login dengan cara memasukkan username yang kalian buat beserta passwordnya, dan tinggal klik tombol login. Setelah kalian berhasil login, maka tampil dashboard dari situs TradeHawk ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, silahkan kalian lakukan deposit atau pembelian plan. Karena jika tidak membeli plan atau melakukan deposit di situs ini, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, teman-teman ya. Nah, jadi langsung saja untuk cara melakukan deposit itu gampang banget. Di sini kalian tinggal tekan tombol make deposit ini. Nah, yang ini teman-teman. Setelah muncul seperti ini, silakan kalian pilih terlebih dahulu plan yang ingin kalian gunakan. Yang pertama ada plan 6% setiap jam, kemudian minimal investasinya itu $1 saja. Plan yang kedua 18% setelah 13 jam, minimal depositnya itu $1 saja, sama ya. Dan 300% setelah 1 hari, minimal depositnya yaitu $10 ya. Jadi saya akan memilih plan yang 300% setelah 1 hari saja teman-teman. Nah, yang ini ya, karena biasa saya memilih ini karena ya suka-suka saja ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya akan deposit sebesar $100 ya, untuk percobaan saja. Di menu ini saya akan memasukkan di menu amount to spend ini. Setelah memasukkan jumlah yang ingin saya investasikan, kemudian saya akan memilih metode pembayarannya. Di sini saya sarankan ya, sangat saya sarankan
pakailah Perfect Money kalau kalian mau melakukan deposit di situs-situs investasi seperti ini. Kenapa harus Perfect Money, Bang? Karena Perfect Money itu WD-nya itu instan, masuknya itu ke akun kalian instan, dan depositnya juga nanti itu instan masuk ke websitenya ini. Jadi pilihlah Perfect Money. Kalau masih belum tahu cara bagaimana membuat Perfect Money, silahkan cari saja di YouTube, banyak caranya teman-teman ya. Bagaimana cara mendaftar di Perfect Money dan bagaimana cara melakukan deposit di atau pengisian saldo di akun Perfect Money. Nah oke ya, langsung saja setelah memilih Perfect Money, metode pembayarannya lalu klik tombol spend. Kemudian muncul deposit confirmation seperti ini. Pastikan periksa kembali plan yang Anda pilih itu 300% setelah 1 hari sesuai dengan yang kalian pilih tadi. Lalu klik tombol proses. Maka secara otomatis kalian akan didirect ke Perfect Money kalian. Silakan kalian klik tombol make payment ini. Lalu silakan kalian nanti kalau mau melakukan deposit login ke akun Perfect Money kalian terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk, maka kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini, payment preview. Nah, di sini ada total pembayaran yang harus kalian bayar sebesar 101,99 US dollar. Ada payment fee-nya sebesar 1,99%. Selanjutnya langsung saja kalian klik tombol confirm payment. Maka secara otomatis payment kalian itu sudah selesai, ditandai dengan payment complete ini, teman-teman. Oke, berarti sudah berhasil ya untuk melakukan depositnya. Sekarang tinggal tekan tombol lanjutkan. Maka secara otomatis kalian akan didirect lagi ke situs TradeHawk ini. Nah, ini ada notifikasi we have received your deposit. Artinya, di sini deposit kalian sudah masuk. Tinggal kalian itu pergi lagi ke menu dashboard. Dan setelah berada di menu dashboard, silakan kalian lihat. Nah, bahwasanya di sini ya sudah ada active deposit sebesar $100 ini ya. Dan last depositnya, bahwasanya saya sudah melakukan deposit sebesar $100 pada tanggal 26 Januari, tepatnya hari ini, jam ini ya, jam servernya jam 1 lewat 15, tapi kalau jam di HP itu jam 8 lewat 17an, teman-teman. Jadi besoknya itu saya akan melakukan withdraw setelah 1 hari kemudian, dan dari yang deposit $100 ini, maka secara otomatis besok akan bertambah ya, entah itu bertambahnya $110 atau berapa saya masih belum tahu. Yang penting, yang pasti ini akan bertambah, tidak $100 lagi, melainkan lebih ya nantinya. Kita tunggu saja dan saya akan buatkan live WD-nya besok ya. Nah oke, jadi cuma seperti itu teman-teman, didiamkan saja ya, maka uang kalian akan bertambah dengan sendirinya besok harinya, teman-teman. Nah jadi bagi kalian, tunggu apa lagi, mumpung websitenya masih berumur 1 hari. Jika ingin melakukan investasi atau menggandakan uang secara instan, silakan langsung saja klik link yang ada di deskripsi video dan silakan lakukan deposit di situs TradeHawk ini. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja video kali ini yang dapat saya berikan. Saya Detektif Koin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.